Perampokan yang di Simpang Limun sejauh ini seperti apa, Pak? Sampai dengan saat ini penyelidik masih terus mengembangkan hasil olah TKP yang sudah dilakukan dan bukti-bukti lain. Tim masih bekerja di lapangan dan mereka tentu masih mengejar para pelaku yang sudah teridentifikasi di berdasarkan rekaman CCTV. Jadi sampai dengan saat ini teman-teman penyidik masih ada di lapangan. Sudah ada hasil yang kita dapatkan, Pak? Update-nya nanti akan kita sampaikan.